Anggene cerita-cerita kewalian bahkan versi Rasulullah mboten sing kitab-kitab tasawuf sing jeng asli dhewe Nabi. Niku Nabi ngendikan, "Wa tam min marfu'in 'alal afwar, law aqsama 'ala wal abar, rubba'at asin marfu'in bin afwar. Law aqsama 'ala wal abar." Ate wong cara lahir ku gendeng, gak ana wong mulya, sowan wong e ditolak. Tapi wongku sangat dekat dengan Allah. Ini pun terwonten cerita tentang sejarah. Kata pulau nanti ni, pulau ni kalau buang air mulia rasa ingin mereka menarik. Itulah mulia ketenar indah bulu pas disuruhkan di tengah. Enggak betul betul sekali. Itulah kata gusur kata sini. Itulah mulia ni kalau bulu pas ini jatuh. Wah bukulah betul betul pertama senang gusur mana tak percik senang gede urusan manusia bukan urusan pulau. Tapi sampai tetap mengandikan itulah saiki rutin. Sing ini di mulia, malah itu masuk ke ibu boleh pas ini nasa rawa mereka pas gede, pas malam daripada itu juga diwe saya itu pas gede malah tau kita juga santri rahasia ya kan, enam larat itu boleh ngelantai tau kita terus penerus bareng mesuga malah kurang aja ya. Mereka bareng mesuga butuh mobil, saat aku gak numpang mobil gak pantas maksud dia kok melaku malah tau kita rusak. Saku aku ora pantes ya, misalnya orang nekel duit. Saku agak pantes sama elek ini, zaman kiri latihan tauke terus. Saiki malah juga latihan materialistik. Iya jatuh para Allah. Aku yakin, lah kita dimakan. Jenis begitu tidak punya derajat sama sekali. Itu biasa cara Allah waktu itu mantasa, itu di rumah. Tiga sepuluh nanti ini pulau, saat ini ngerasa mulia mulang sendiri kan sih. Mereka aku kampanye, wong tak akan seneng Allah titik. Gusti kula ngrasa mulya teng donya, kula ngaji nggih kampanye wong tak ken mulya lan jenengan, kula ora ngaji nggih tetep maca tasbih nggih jenengan titik. Soal tersana hukum lahir wong jujur sowan di lho yo ngono. Watu kanan donya. Wong tetep kate, ngono tetep kate. Demak begitu harus begitu, seorang mukmin sejati harus begitu. Cara Quran terang kan Nabi inna arsalnaka syahida wa mubasyira Pane diro litu minu billahi wa rasulihi wa tuaziru wa tuwakiru wa tusabbihu bukrotam. Iku ra ono gomer sing bali ning Muhammad. Mate tak utus iku ben dadani wong. Lah dadani wong piye ben wong gelem iman gelem maca tasbih bukrotam. Ora ono gomer ben wong mule ana kuwe mak tetep dadi legenda sejarah ora ono. Nah kita kan seneng dikenal ora kok zaman bayi iki karepe. Ya mungkin waktu sampai hur bukrotal. Mulanya ketika Nabi menang Gajah Fatih Mekah, malah diri no pengiran inna fatahna latah fatah mudina. Terusannya ayat itu sih ini. Lihat diri lah Allah mata kerjaman juga jika mah. Maksudnya gue tak kaya Fatih Mekah. Tujuannya apa? Bintu saham di sepura pengiran. Gowong nak bejo ya biasanya kasihan tingkah. Oleh zaman melarat, oleh melatih tauhid tenanan, kepentingan itu be kodok kuter kusti masuk lo keadaan ini tetap jenang pari itu be kodok itu dengan kus bergudak sampai dadani tahu tahu bareng mulai gula teko dulu teko mulai berbicara kekuatan apa mana nak mulai pengaruh gede berbicara kekuatan ini masa aku gak diwong dulu malah karu-karuan tauhidnya malah berbicara Natane serban mulai ditoto, sarungane ditoto, gaya lagune di model-model. Piye? Zaman kere mulya cara apa? Saiki zaman dulu malah karo karo karo. Mulane cara tau ngene dandane aku nggih bengkel tau. Itu udah bisa itu kita ini diwarai tauhid mulai cilik. Wong dilatih, wong Islam kabeh dilatih kon sering maca qulillahumma malikal mulki tu'ti dhumure aning Allah. Berarti kan kesimpulane kan ya Allah, setiap kali kula mulya ya dikira dadika, setiap kali kula ina ya dikira dadika. Ketika ikmu waktu injuman tak sak waktu dhumman. Zaman kula mulya ya kersane jenengan, zaman kula ina ya kersane. Tapi kemudian yang atimu tantang, lho terus hakikate ina napa Gusti? Hakikate ina nggih kula durakani jenengan. Kulo atos saking jenengan, kulo gagah sikap saking jeneng. Lah hakikate mulya napa Gusti? Hakikate mulya ya ati kulo boten enten sikap be jenengan, ati kulo tenang
jenengan. Waladina amanu asad tuhubal. Mereka hati ini bersenang di Allah. Maksudnya orang tenang berpengaruh. Orang tenang berkonsekuen akeh. Lah orang tuh uring-uringan mereka bisa pengaruhnya gede saya ikut jatuh. Bisa sak partai saya ikut bil. Kan sekali-kali gaya partai Quran, partai solihin, partai solihin, partai solihin, partai muslimin, partai muslimin. Selesai tu. Partai kafirin. Ya partai kafirin. Dan ini harus dilatih. Jadi Quran itu ngelatih uang kon noto hati sampai ngoten. Lo kira tadi itu biasa ngomong bebas bulu ah salah. Di suatu saat nak kau jatuh, aku jatuh, uang misalnya senang. Saya tiba di Soekarno, tahu jalan ni pahlawan macam-macam. Uang jatuh di demo rakyat di angkatan 66 Pak Karno di jatuh, Pak Harto di akhirnya jatuh. Khusus di dewa dewa, pas pun jatuh di presiden malah dilengsarkan. Pas puncak-puncak populer, saya dilawan ngomongnya diam. Iku rakyat Gus Dur sing jatuh, rakyat Soekarno, rakyat Soeharto. Pancen ku sunai Allah, waduh izuman tak ada, waduh izuman tak ada. Iku biasa kan, secara Allah ya biasa-biasa. Tidak ada apa-apa. Lah aku kue jatuh tenan, aku nak serah seneng Allah, titik. Iku lagi jatuh. Selagi kita penggemar sejati Allah, baik-baik saja. Ya jawab, pas berduka, berdiri berdiri berduka, orang lopok. Ya jawab lagi, ngaji bubar, kalau tak popok. Orang mumpung, plus. Lalu kalau tetap ngaji, lepasin perintah Allah, wong alim butuhmu, ulang titik. Kok terus dihitung konstituen? Nah orang itu tersinggung. Iya, tarpe itu sore, mana pun apa. Terus kriminal, cara tahu ke pelanggaran, cara parah.